Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nizen di sini di game Minecraft. Dan di video kali ini saya bakal memberikan trik pada kalian, yaitu 5 trik Minecraft terbaik di bagi saya tentunya. Oke, baiklah, kita langsung aja. Dan tapi sebelum itu saya bakal kasih tahu, jadi trik ini bisa kalian coba di Minecraft siapa aja termasuk MCP ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman tutorial 5 trik ini tentunya. Oke, jadi yang pertama di sini ada teras jendela. Kalian bisa lihat ini. Nah, jadi bagaimana cara membuat teras jendela seperti ini teman-teman, bagi kalian bagi yang belum tahu. Nah, jadi kita ambil dulu sini cobblestone. Oke, dan kita ambil ini dan ini string. Jadi yang dibutuhkan terserah kalian ini blok apa aja bikin jendela. Nah, tunggu bentar teman-teman ya. Kita tekan pensiin dulu. Oke, sudah. Nah, jadi kita buat seperti ini, 1 2 3. Terserah teman-teman bikinnya sampai mana. Oke. Seperti ini dan seperti ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita kasih jendela teman-teman warna apa saja yang kalian mau. Jadi kalau saya di sini milih warna biru saja karena itu biru itu beautiful, tentunya beautiful. Oke, sudah, kita taruh string di sini. Nah, jadi tidak terlalu kelihatan teman-temannya karena ini kan jaring, jadi tidak terlalu kelihatan. Kita taruh di atas sini, maka jadilah teman-teman seperti ini. Dan juga bagian dalam kita kasih juga biar mantap teman-teman. Oke, ini trik pertama teman-temannya, trik nama triknya itu membuat trik teras jendela. Oke, jadi sekarang cara yang kedua, tebong dulu ini. Jadi yang kedua di sini ada Minecraft, minecart dan rail. Nah, jadi misalnya apabila kalian di sini, kita hancurin dulu. Oke, kita ganti dulu game mode yang tentunya garis miring slash game mode survival. Aduh, salah. Nah, jadi kalau kita masuk sini, nah, kita nggak bisa keluar teman-teman. Wow, ternyata bisa. Nah, misal, aduh. Ya. Nah, misalnya kita di dalam sini tentunya nggak bisa keluar kalau tertutup semua ada ini tempat. Nah, ini di sini kalian klik ada rail, kita klik kanan sini, klik kanan. Lalu kita taruh rail, anu manager, lalu kita naik teman-teman. Nah, maka kita berhasil keluar dari tintannya dari tempat tadi seperti ini. Oke, kita hancur lagi ini. Aduh. Oke. Ambil. Oke, sudah, lalu kita naik teman-teman. Nah, seperti tadi ya, kita ulang lagi. Nah, kita klik kanan railnya, lalu klik kanan main chartnya, lalu kita naik, klik kanan lagi. Oke, sudah sampai. Nah, ini trik ini disebut keluar dari jebakan tentunya, keluar dari tempat yang sempit. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi yang ketiga di sini ada lever, ada piston, ada quartz stair, dan di sini ada sign. Oke, kita ganti dulu game modenya, slash game mode kreatif tentunya. Oke, nah, lalu kita pertama kita aduh ada yang kurang ini teman-teman. Nah, kita ambil dulu ini main chart dan railnya. Oke, sudah, lalu kita bikin main chart seperti ini. Lalu ini kita bikin menghadap ke bawah teman-teman ini ya, menghadap ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, lalu kalian taruh main chart di sini. Nah, lalu kalian klik kanan. Aduh. Kalian klik kanan. Nah, lalu di sini kalian hancurkan. Lalu di sini hancurkan. Sudah, teman-teman. Aduh. Waduh, ini. Kalian teman-teman. Oke. Sekarang kita kita ulang lagi. Aduh, hancur dah. Oke, kita tutup lagi di sini. Kita tutup. Kita kasih pembatas seperti itu aja. Nah, oke. Lalu kita dorong. Oke, sudah teman-teman. Hancurin dah. Nah, kalau gitu sudah tentunya. Jadi kita kasih di sini quartz-nya terserah kalian, stair yang mana aja. Anu apa tangga yang mana aja. Kalau saya milih yang ini tentunya agak modern. Oke, kalau setelah itu kita taruh di sini lever. Kita klik kanan, klik lagi. Oke, sudah. Nah, seperti ini tentunya. Seperti kemarin itu saya pakai, lalu sini kita klik kanan.
agar terlihat pesannya. Oke, lalu kita klikkan lagi. Nah, seperti ini tontonnya. Oke, nah jadi ini bisa kalian buat juga di mobil. Nah, ini tadi sudah saya buat pickup sini. Aduh, ini mak ini yang gue teman-teman udah. Oke, di sini saya buat pickup agak bagus sebenarnya. Oke, di sini ada 4 gasnya. Yoi. Lalu, nah kita masuk sini tentunya, kita masuk. Aduh, tunggu dulu. Waduh. Waduh, salah. Kok ada mau masuk ini? Waduh, nah ini kok bisa masuk ini deh. Aduh. Kita masuk dulu tentunya. Ini saya kasihin aja dah Sportster ini. Oke, udah masuk teman-teman. Nah, di sini saya buat mobil, pengemudi mobil tentunya. Oke, saya mau pengemudi mobil. Jadi di sini ada, saya pakai redstone sebagai setirnya. Oke, jadi aduh, ini kita lepas. Nah, oke, seperti ini. Kita mau mobil bubung-bubung tentunya. Jadi kita mau mobil klik F tentunya untuk ke samping seperti ini. Oke, nah lalu kita klik ini, klik kanan sebagai, aduh kok kena ini, sebagai annya giginya. Oke, sudah seperti itu ya teman-teman. Oke, oh ini saya nyangkut ini. Oke, ya benar. Oke, jadi yang keempat, jadi ini yang ketiga tadi teman-teman ya, 4 kursi seperti ini. Ini yang ketiga, kursi bisa didudukin dengan mencet tentunya. Ini saya kasih nama trik ini manikur manister tentunya, manikur dengan manicur dengan stair. Oke, sekarang yang keempat seperti ini teman-teman. Aduh, saya masuk dulu. Nah, cara membuat supaya ini yang berwarna, jadi kita kasih aja di sini teman-teman, terserah kalian. Oke, kita keluar dulu. Oke, jadi ini kita taruh dulu semua yang tadi itu, yang ada penting-penting kita ambil sini. Yang kita butuhkan beacon, terserah blok apa aja, yang penting blok yang seperti yang bisa digunakan kayak blok of gold atau blok apa aja teman-teman. Lalu ya sudah, nah kita bikin sini 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Aduh ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, kita tambah lagi tentunya jadi 5 panjangnya. Oke, kita bikin seperti ini. Oke, lalu kita kasih kayak gini. Kalau saya sengaja gini tentunya agar terlihat bermodel. Lalu kita kasih beacon di sininya, beaconnya. Maka beacon otomatis hidup tonton, tapi tidak berwarna. Jadi bagaimana cara mewarnainya itu terserah kalian. Mau pilih gelas stainless yang mana aja. Kita saya klik kanan sini, klik kanan. Oke. Nah, kita hancurin tentunya. Oke, kita klik shift, klik kanan. Oke, maka dia berwarna teman-teman. Jadi kita kasih yang black stainless glass, shift, klik kanan. Oke, jadi warna hitam dan agak mata teman-teman. Kalau hitam ini kemarin, kita ganti dulu waktunya. Flash time set night, pakai di malam dan jadi malam teman-teman. Oke, oke, ini mantap teman-teman. Sekarang yang ke 5 trik ini sebenarnya trik seperti di Minecraft story mode, tapi ini saya agak membuatnya tidak terlalu seperti Minecraft story mode, tapi saya membuatnya seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat dari depan agak unik teman-teman. Ini endermannya ke Pak Anu, kebesaran dah kaki ini, kelebaran banget. Waduh, dia lagi berangkang tuh teman-teman enderman. Dan ini dia berkacamata teman-teman seperti di pantai. Oke, jadi bagaimana cara membuatnya, kita cari tempat dulu teman-teman. Waduh, ini banyak sekali mob di sini. Jadi melek teman-teman ya. Oke. Nah, kita buat cukup di sini aja. Nah, jadi kita taruh sini. Aduh. Kita taruh block of diamond 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Oke, cukup 3 kali 3 tentunya. Oke, sudahlah, kita kasih beacon di sini. Maka dia hidup. Oke, sudah. Sekarang kita butuhkan sini sticky piston, liver, redstone. Oh, redstone ini kebanyakan teman-teman. Kita butuhkan dikit aja, cuy. Oke, udah. Oke, kita ambil lagi ini redstone-nya. Ini kita taruh dulu. Udah,
Nah, oke, okay. Jadi kita buatnya teman-teman, ini kita taruh dulu lagi. Nah, kita ambilin terserah kalian kayu apa aja. Aduh, mana tadi? Iya, biar aja dah. Nah, ini teman-teman saya buat seperti ini. Oke, okay, sudah. Dan jadi kita kasih warna apa dulu ya pertama ini? Kasih warna kuning aja teman-teman, kuning. Kita lihat seperti apa warna kuning. Oke, okay, cukup warna, kita taruh di sini. Lalu kita taruh sedikit piston di sini. Pastikan menghadap ke sana teman-teman, pastikan hadap ke sana. Oh, ini kok melek banget teman-teman, saya bingung dah. Oke, okay, sudah. Oke, okay, sudah. Jadi oke, okay, jadi kita tambah lagi ini, kasih ini. Itu dua. Serah kalian teman-teman seperti apa aja, ikutin aja langkah-langkah dari saya ini. Oke, okay, sudah seperti ini. Lalu ini, lalu kita kasih redstone di fitur sini satu aja teman-teman, yang pertama satu. Oke, okay. Seperti ini lah, seperti ini. Oke, okay. Udah. Lalu kita bikin lagi yang kedua. Yang kedua, aduh, kamu jajal kuy, kamu nganggu aja. Oke, okay. Nah sekarang yang kedua kita kasih warna, aduh, warna apa yo? Warna purple ya teman-teman, warna ungu, karena ini saya sangat suka teman-teman warna yang mencolok, warna ungu. Waduh, ini saya, aduh, aduh, salah salah dah, salah. Untung saya teman-teman ingat. Oke, ini harus pastikan begini teman-teman, berselang-seling dia. Udah, lalu kita kasih lagi di sini walkwood. Woi, kamu nganggu, woi, jauh-jauh. Oke, kita taruh seperti ini. Lalu buat seperti tadi lagi, satu seperti ini, seperti ini, lalu seperti ini, seperti ini. Kita kasih dua. Oke, sudah, kita kasih lagi satu seperti ini aja. Oke, sudah, yoi teman-teman. Lalu yang ketiga kita kasih warna warna biru dan merah bentukannya. Kita warna biru dulu sini. Oke, oke, sudah. Lalu kita bikin seperti ini lagi, seperti tadi. Oke, lalu taruh sini, seperti ini, seperti ini, seperti, aduh, seperti ini, aduh, itu dan ini dan ini. Oke, lalu ini dan di sini taruh, lalu taruh redstone repeater di sini. Kita pastikan nomor 3 karena itu sudah nomor 3 teman-teman, posisi nomor 3. Oke, sudah. Lalu kita bikin lagi yang nomor 4. Jadi warna ini terserah kalian mau sebesar apa teman-teman, terserah kalian. Oke, oke, sudah. Lalu kita kasih lagi di sini sticky piston teman-teman. Kenapa saya kasih sticky piston? Karena dia melengket teman-teman ya. Oke, kita hapus lagi. Lalu kita kasih taruh di bawah sini, di sini. Ini kayak melekin teman-teman. Aduh, sama anu saya sembunyikan lu musiknya. Oke, dan lumayan teman-teman. Jadi kita taruh lagi sin redstone. Seperti tadi, kita ulang lagi seperti ini. Lalu ini, aduh, ini dan ini. Oke. Saya bikin sini cuman 4-4 aja teman-teman ya. 4 aja, cukup 4 aja teman-teman. Karena kalau saya bikin banyaknya kan nanti lama, coy. Waduh. Oke, kita hapus sudah semua teman-teman karena ini sudah selesai. Jadi kita tinggal kita tutupin. Jadi kalau saya di sini tidak perlu tutupin. Jadi kalian aja nutupin nanti. Lalu kita ambil lagi nih redstone komparator ini. Oke, sudah. Lalu kita campur semuanya teman-teman. Kita gabungkan seperti ini. Oke. Lalu ini di sini, di sini. Saya kalau saya tentunya ya terserah bikinnya ini, karena ini agak susah juga teman-teman, agak ada susah, ada rumit, ada susah, ada rumit juga teman-teman ya. Seperti ini, lalu seperti ini, seperti ini, lalu ini, seperti ini,
kita bikin supaya disambung atau namanya nyambung ke sini ya, seperti ini. Oke, udah. Lalu kita bikin di sini seperti ini. Lalu kita bikin dari nomor satu dulu ini ya. Oke, seperti ini. Kita taruh lagi. Ikutin aja tentunya langkah-langkah dari saya ini, ikutin. Jangan ada diikutin. Oke. Waduh. Seperti ini, lalu seperti ini. Lalu oke. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa itu? Waduh, perpolos. Lalu seperti ini. Ini untuk saya menghidupin teman-teman, untuk menghidupinnya. Oke, jadi kita bikin lagi seperti ini. Lalu seperti ini. Aduh, ini kayak apa ya? Kita bikin aja dah. Nah. Yoi. Lalu ini lagi teman-teman yang terakhir, kita bikin lagi seperti itu teman-teman ya. Terserah kalian, ininya kalian harus lepaskan ini tempat-tempat ini. Tempat komparator. Jadi ini komparator gunakan untuk mengetekin teman-teman, untuk mengembalikan gitu teman-teman. Kayak berulang-ulang. Oke. Kita bikin lagi seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Oke. Begini, lalu begini, lalu begini. Oke, jadi kalau kayak gini selesai tentunya, terserah kalian nanti kalian apa ya kan, apa kan. Oke, jadi kalau kayak gini sudah jadi tentunya. Oke, tepatnya. Jadi ini warnanya selang-seling tentunya, terserah kalian seperti apa aja. Kita klik. Oke. Ini agak melek, kok bisa melek ya. Coba saya matikan dulu teman-teman ya. Ini ya beberapa dimatikan. Kita ke 4 aja teman-teman, 4 short. Oh, ini banyak sekali kayaknya nih. Ini nomor 4. 3. Oke, lalu ini. Ini nomor 2. Oke, ini lambat teman-teman, udah seperti. Jadi kalau sudah seperti itu teman-teman, ini sudah selesai jadi tandanya. Oke, kita ke sana lagi teman-teman, ke tempat tadi. Ayo kita mati, kita garis miring kill. Sudah. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau dia sudah selesai seperti inilah tempatnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat itu berkelap kelip, mantap banget teman-teman, mantan, mantap maksudnya teman-teman. Oke, kita sambil ngakang sih teman-teman, ngakak. Oke, maksudnya ngakak ini. Oke, di sini agak lambat tentunya karena saya nge-record jadi agak melek dia teman-teman ya. Aduh, ini melek banget teman, asli dah, asli mani itu teman. Oke. Kita bikin ke 8 agar enggak anu FPS ini kasih 15 sudah. Oke. Jadi kalau kayak gini sudah jadi tentunya, kalian lihat itu. Iya. Dia berwarna-warni. Putih, hijau, biru, hijau, coklat, hijau, biru, ada macam-macam lah teman-teman. Ini saya membuat sini tentuan lah agak enggak terlalu lama juga teman-teman, tapi jadi kalau kalian agak ngerti-ngerti suruh buatnya teman-teman, yang penting yang ini ya teman-teman, yang ini repeaternya di situ, lalu ini ya yang penting harus ada teman-teman. Tapi pastikan ini jangan banyak, ini jangan matikan. Jadi kalau dimatikan dia menyala teman-teman, yang menyala semua. Tapi warna mantap teman-teman, ini hijau, ini atau dah warna apa itu, ini coklat, coklat ke hitam-hitaman ya, abu-abu lah. Jadi itu warna biru, ini warna hitam. Oke, jadi kita klik kanan maka dia hidup lagi teman-teman ya, dia berulang-ulang itu. Karena itu ada yang agak cepat, ada yang 1 detik, ada 2 detik, 3 detik, 4 detik teman-teman. Oke, jadi sekarang kita ambil pedang. Jadi kan tahu saja kan teman-teman, kalau saya ngambil pedang itu pasti mau ngapain.
Iya benar, saya pasti bakal penutupan teman-teman, oke? Oke teman-teman, segini aja dulu video saya. Kalau gitu jangan lupa like jika kalian suka video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian bagi yang belum lihat video ini, yang video terbaru dari saya. Dan juga komen jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian komentarkan. Dan juga subscribe teman-teman, oke ya? Subscribe, oke? Cukup sekian dari saya. Dadah. Questions, 'cause I'm tired of confessing, and I know that.